channel saya, Ifni Mahfal. So hari ini kita akan buat unboxing barang yang saya order daripada Shopee. Ini merupakan sunglasses untuk saya naik basikal, apa, riding a bike lah kan. Sunglasses yang kedua lah. Sebab yang sunglasses pertama tu ada scratch, jadi bila kita pakai dia macam penglihatan kita akan jadi terganggu lah. So without further ado, kita buat unboxing. Barang hari ini adalah daripada X-Tiger. Jom, kita tengok barang ni. Ini dia, ada nama X-Tiger. So, dia ada banyak lens. Okay. Barang tu sampai, saya sudah buka kotaknya. So, tinggal kita buka casing dia lah. So, ini yang kita dapat. Ini antara dia punya telinga punya accessory. Okay. Ha, ni. Sebab yang ini dia punya shape lebih lekuk. Tapi saya rasa kita akan pakai ni dulu lah. Ha, ni. Nampakkan perbezaan dia. Okay, ni. Ini lurus. Yang ini pula dia lekuk ke bawah. I think ini pun good enough for me lah. Nanti kita try. So apa yang kita dapat, sebuah, ya, yeah, nampak kamera. Sebuah sunglasses yang sudah dipasangkan lens. Ini gelap. Ah, ini polarized. Okay. Reduce glare. So polarized hanya ada yang ini, yang lain bukan polarized lah. So kita try polarized ni betul ke tidak. Mana sudah tadi tempat uji kaji dia ni. Oh betul guys. Nampak ikan kan? Okay, polarized hanya ada yang ini. Saya rasa saya tukar yang ini lah. Tapi kalau mau cantik, yang kuning. Ini dia macam silver. Kuning-kuning, orange. Jernih orange, jernih putih. Dan polarized. So, saya akan pakai polarized lah. Okay. So, ni kita angkat belakang sekejap. So ini yang kita dapat lah. Agak messy sikit. Kita ada tempat simpan dia. Okay. Kita ada 1, 2, 3, 4 5 termasuk yang dibingkai. Nanti saya akan kemas untuk ambil gambar. So kita akan try pakai lah. Alright. Okay, so saya sudah kemas semua aksesori dia dan extra 2 lens yang saya tidak akan pakai lah. Yang jernih kuning dengan silver tu mungkin saya tak pakai. Saya letak dalam ni. So yang saya ready untuk swappable yang jernih kalau waktu hujan kan. And then yang polarized ni, and then yang asal orange. So basically sedap lah juga walaupun barang ni berpatutan lah dengan dia kan dekat Shopee. Tada. Kita hanya perlukan pengelap dia. So this is my new sunglasses for riding. Okay, settle. Sekarang try. Wow. Oh my god. Dia yang bikin lawa dia ni dia macam frameless yang di tengah dia. Okay, I think nampak handsome je. Yes. So saya puas hati dengan pembelian ni. Nanti saya akan share dekat description below di mana tempat saya beli di Shopee ni. Alright, thanks for watching. Until next time guys, see you for the next video. Bye bye.